Saat ini memang banyak selebriti yang melebarkan karirnya untuk menjadi seorang YouTuber. Selain berlomba-lomba menyuguhkan konten yang menarik, para selebriti itu pun rela memberikan harta kekayaannya untuk membantu sesama atau membagikan hadiah kepada para penggemarnya. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Baim Wong dan Raffi Ahmad yang membelikan sebuah mobil untuk para subscribers YouTube-nya. Melalui akun Rans Entertainment, Raffi Ahmad memperlihatkan dirinya bersama Baim yang sedang berada di sebuah dealer mobil. Dalam video tersebut, Raffi menuliskan jika hal itu merupakan hari ulang tahun Baim yang jatuh pada tanggal 27 April kemarin. Video yang baru saja diunggah beberapa hari lalu itu sudah ditonton lebih dari 1 juta kali dan berhasil menjadi trending di YouTube.